Bikin bakso yang kenyal dan bikin sendiri di rumah. Pertama kita siapkan dulu daging sapi 250 gram, daging ayam 250 gram, terus aku tambahkan bawang putih 5 siung, bawang merah dan bawang putih goreng, kemudian putih telur 1 dan juga 5 sendok tepung maizena atau tepung tapioka. Dan tambahkan es batu, garam penyedap dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian dicuper sampai halus. Sampai dia kayak gini teksturnya. Kemudian siapkan air panas dan dicetak. Aku cetaknya pakai sendok aja kayak gini. Boleh pakai tangan ya, tapi karena aku nggak mau ribet, jadi pakai sendok aja biar cepet. Kayak gini. Biarkan sampai dia mengapung sambil menunggu habis adonannya ya guys. Kalau udah semuanya tercetak, biarkan sampai mendidih dan siap diangkat. Dan ini yang udah jadi. Selamat mencoba dan happy cooking.